Saudara, berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan angka persebaran COVID-19 di Kota Malang yang angkanya terus meningkat. Selasa sore, Wali Kota Malang mengumpulkan camat dan lurah se-Kota Malang untuk membahas beberapa langkah pencegahan persebaran COVID-19. Camat dan lurah se-Kota Malang ini dikumpulkan dalam rapat koordinasi di gedung mini blok office Kota Malang. Dalam rapat yang digelar tertutup tersebut, salah satu yang dibahas adalah penguatan PPKM Mikro di tingkat RT/RW. Menurut Sutiaji, pelaksanaan PPKM Mikro sebelumnya dinilai cukup berhasil dalam menekan angka persebaran COVID-19 dan cukup landai. Namun, di tengah munculnya klaster-klaster baru, pelaksanaan PPKM Mikro akan diperkuat. Sementara itu, pemberlakuan jam malam juga masih belum diterapkan mengingat Kota Malang tengah memacu pertumbuhan ekonomi. Penguatan PPKM Mikro ini kan, memang PPKM Mikro ini kan sudah lama, ya. Dan memang kemarin berhasil landai, tapi dengan klaster baru, dengan varian baru, dengan ada fluktuasi ini, maka ini perlu ada penguatan lagi. Dari segi mana penguatan? Satu, penguatan pemahaman masyarakat bahwa COVID ini belum berlalu. Yang kedua, informasi pada masyarakat bahwa ada varian baru yang lebih banyak. Saya minta data perkelurahan, ya, yang sudah divaksin berapa, sehingga nanti ke depannya akan semakin kita kuatkan untuk percepatan vaksinasi yang ada. Sutiaji juga terus mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 ini masih ada. Selain itu, operasi gabungan dan swab secara acak akan dilakukan. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur.